Sementara itu pemirsa, dua pelaku penjambretan di Kota Pekanbaru Riau berhasil ditangkap warga saat beraksi di jalanan. Dua pelaku yang masih di bawah umur babak belur dan langsung diamankan polisi. Warga berkerumun di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru, usai meringkus dua pelaku jambret. Sepeda motor pelaku jatuh ke dalam selokan setelah dikejar dan ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan kedua pelaku dan membawanya ke Polsek Tampan. Kejadian bermula saat kedua pelaku yang masih di bawah umur menjambret tas seorang wanita. Tarik-menarik terjadi hingga korban berteriak dan pelaku berhasil ditangkap warga. Si pelaku diteriaki oleh korban dengan sekitarnya, bahasanya dipanggil jambret, jambret. Kemudian si pelaku dikejar oleh massa dan sempat kejar-kejaran. Kemudian pelaku dua orang dapat diamankan oleh. Kedua pelaku ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Tampan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan di jalan umum. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.